Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Gitu Bapak Ibu. Wah semangat nih. Kalau ASN harus semangat ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih. Bapak Ibu, pada saat ini saya tidak lama-lama. Nanti kalau terlalu lama disetrit ya. Karena yang banyak yang punya dari adalah Mas Anggun. Saya manggilnya Mas Anggun aja ya. Sama Mas Gunar, mana nih? Mas Gunar sukanya sembunyi gitu ya. Motivasi guru dalam PKB tadi sudah diaturkan Ibu Kepala Dinas bahwa saya di sini ini PLT Bapak Ibu ya, sedangkan tugas saya yang definitif itu ada di SMP Negeri 6 Sumatera. Komponen PKB ini mohon maaf apabila ini yang dari instansi lain mungkin apakah sama atau tidak, ini mohon maaf. Jadi ini saya hanya menyampaikan khusus ya untuk Dinas Pendidikan ya. Jadi untuk di Dinas Pendidikan, jadi komponen PKB itu ada 3. Dengan pelatihan ini nanti Bapak Ibu dari sertifikat yang ada kemudian ditambah dengan undangan, ditambah lagi dengan nanti akan dibuatkan oleh panitia, yaitu isi dari kegiatan ini itu nanti akan mendapatkan nilai pengembangan diri ya. Tetapi tidak seberapa karena tidak ada 32 jam. Kalau 32 jam pelatihan 32 jam baru mendapat nilai 1, tetapi ini tidak ada yang 0,115 ya. Ini kemudian karya inovatif dan publikasi. Pada hari ini kita akan membahas khusus publikasi ilmiah ya.